Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel Petani Pisang Gado-Gado Waru Sidoarjo. Sahabatku sekalian dimanapun berada, di sore hari ini saya mau memanen kangkung, sahabatku, yang kebetulan di lahan ini ada kebun pisang dan berbagai jenis tanaman lainnya, sahabatku ya. Sahabatku sekarang dimanapun berada, mungkin sahabatku punya lahan atau mungkin tempat sekecil apapun, kalau bisa dimanfaatkan, bisa menghasilkan walaupun nggak seberapa, tapi juga bisa dikonsumsi untuk kita sendiri. Contohnya seperti ini, sahabatku ya. Nah ini kangkung saya sih sudah mulai bisa dipanen, sahabatku. Sambil ngikuti video saya ini, jangan lupa subscribe dan like dan tekan tombol lonceng di channel saya. Nah, ini sahabatku, ini sudah bisa dikonsumsi ya, untuk sekedar untuk useng-useng kangkung atau mungkin dibikin yang lainnya, sahabatku ya. Nah, ini di samping berkebun pisang di lahan yang sempit. Nah, ini di sela-sela pohon pisang sama tembok. Ini saya manfaatkan. Nah, ini sudah bisa waktunya manen, sahabatku ya. Ya, segini sudah. Nah, ini sudah ya, sudah lumayan bisa untuk useng-useng kangkung. Nah, itu sahabatku. Sekedar mungkin, sahabatku ya. Itu sekedar buat iseng-iseng atau mungkin ada waktu senggang yang mungkin habis capek di kebun, bisa memanfaatkan waktu dan tempat yang ada, sahabatku. Sahabatku sekarang dimanapun berada, mungkin itu sahabatku ya, mungkin bisa bermanfaat untuk sahabatku semua dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani pisang gado-gado Waru Sidoarjo. Yes.